Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 16 Agustus 2023. Berita utama, Merdeka Memilih. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 menjadi momentum bagi para pelaku di dunia politik. Masyarakat berhak atas hak kemerdekaan dalam menentukan pilihan pada pemilu 2024 mendatang, bukan karena dorongan atau paksaan dari pihak manapun. Berita selanjutnya, polisi waspada peretasan situs pemilu. Mewaspadai serangan cyber atau oknum-oknum tak bertanggung jawab, kepolisian daerah Sulawesi Selatan turut andil bersama dengan Bawaslu dan Kejaksaan dalam pengamanan dan mewaspadai potensi peretasan situs penyelenggaraan pemilu 2024. Berita terakhir, Erna Rashid Taufan ujian tutup program doktor. Ketua Golkar Parepare Erna Rashid Taufan melaksanakan program ujian tutup program disertasi doktornya Senin 14 Agustus kemarin. Disertasi penelitian yang dipaparkan berkaitan dengan model kepemimpinan yang diterapkan pemerintah Kota Parepare sehingga dapat mengembangkan nilai religiusitas. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.